Kita mulakan dengan perkembangan hoki Piala Dunia 2023. Skuad hoki kebangsaan berdepan situasi sukar apabila penyerang berbisa Mohd Syahril Sabah disahkan tidak dapat beraksi bagi perlawanan terakhir kumpulan C menentang New Zealand hari ini. Pengurus pasukan, Datuk Mirnawan Nawawi berkata penyerang itu cedera ketika menewaskan Chile 3-2 pada aksi kedua kumpulan C di Rokela Isnin lalu. Setelah diperiksa oleh doktor pasukan, sememangnya kecederaannya agak serius. So, jadi pada hari ini juga pengurusan pasukan, terutamanya jurulatih Arun Selvaraj, beliau akan melihat kemungkinan pertukaran akan dilakukan. Tetapi pemain simpanan yang mana untuk jurulatih Arun Selvaraj pilih tidak pasti lagi. Ini bermakna jurulatih A. Arul Selvaraj perlu mempertimbang pengganti terbaik dalam kalangan pemain simpanan bagi aksi penting tersebut. Pemain muda Syahmi Irfan Suhaimi menjadi pilihan Arul Selvaraj bagi menggantikan Mohd Syahril Sabah bagi mengharungi kempen Piala Dunia 2023.